Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali ya dalam berita untuk kita simak begitu kan. Dan bahkan hari ini banyak yang tertuju kepada Anies Baswedan begitu kan. Mulai dari Bawaslu, terus kemudian Anies Baswedan dianggap sebagai menyalahi aturan kampanye dan sebagainya begitu kan. Padahal dalam catatan demokrasi kita, selama Anies Baswedan belum terdaftar di KPU ya, apa yang mau ditindak begitu kan. Ini yang menjadi catatan penting begitu. Dan bahkan di sini ada politikus PDIP menyebut Anies Baswedan pribumi palsu dan aslinya keturunan Yaman. Wow, sudah banyak yang menyerang ke Anies Baswedan begitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi dan ke Anies Baswedan sampai segitunya begitu. Dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter, politikus PDIP menyebut Anies Baswedan pribumi palsu dan aslinya keturunan Yaman. Wow, sangat luar biasa sekarang sudah mulai berani ya menggubu-gubu Anies Baswedan begitu kan. Ini boleh enggak sih bilang PDIP Perjuangan itu tempat berkumpulnya PKI? Orang tahu orang tua palsu, ijazah palsu, gelar palsu, kok bisa jadi presiden? Gila lu coy. Banyak sekali yang mengkritik Bawaslu dan banyak sekali yang mengkritik PDIP begitu kan. Partai besar ngakunya NKRI, kebinekaan, demokrasi, dan toleransi. Kenyataannya kader rasis, anti kebinekaan, intoleran, dan penyebar hoax. Banyak sekali. Ya serba palsu geng, siapa ijazah nggak jelas. Lah lantas bagaimana dengan Ahok waktu menjadi DKI Jakarta begitu kan? Kenapa tidak melakukan statement keluar seperti ini begitu? Gobloknya nggak ketulungan, media juga harus bisa mengedit kata-kata yang berpotensi menyakitkan rakyat. Coba sebutkan olehmu yang mana asli turunan Indonesia. Semua berasal dari campuran perkawinan. Kalau tolol jangan terlalu kelihatan lah. Ini banyak sekali. Benteng gak ada capek-capeknya ngehoax Anies terus. Untuk dulu ada poligami. Kalau gak ada gak bakalan ada partai moncong putih. Banyak sekali yang mengkritik begitu ke partai PDIP. Dan Anies Baswedan hari ini benar-benar jegal luar biasa begitu kan. Yakin pemimpin sekarang dan sebelumnya pribumi ini. Katakan pada politisi PDIP itu, kami udah kenyang dipimpin oleh pribumi asli. Apa negara kita udah maju, udah 70 tahun loh. Bagi kami pemimpin itu harus cidik, amanah, fatonan, dan tabligh. Tanpa memandang pribumi asli atau pribumi palsu. Yang pasti harus warga negara Indonesia lebih besar di negara ini. Karena banyak sekali yang mentweet mereka dan mengkritik mereka begitu kan. Karena apa? Karena pada hakikatnya elektabilitas Anies Baswedan saat ini sangat luar biasa begitu kan. Sehingga banyak yang dicekal begitu. Mulai kritik Anies Baswedan habis-habisan hari ini begitu kan. Karena pertaruhannya bagaimanapun Anies Baswedan harus tidak jadi presiden. Kira-kira seperti itu menurut mereka begitu. Mereka bisa cuma menjegal karena tak mampu bersaing ini. Jadi ingat kampanye zaman Ahok, non-muslim lebih baik daripada muslim koruptor. Gimana kalau sekarang slogannya dirubah, bukan pribumi asli lebih baik daripada pribumi, tapi seorang koruptor atau sing penting ora ono tanduk eh. Kita satu keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah menciptakan umat manusia beberapa bangsa, khususnya Indonesia, terdiri dari berbagai etnis. Bhinneka Tunggal Ika memiliki hak yang sama. Fahami lagi Pancasila dan sama kalah dengan anak paut. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Ini oh iya ngomong Ruhut, coba kalau ada yang nyamperin dia mau tanya baik maksudnya apa, pasti dia histeris juga anarkis. Jangan anarkis ini. Terus aja mainkan politik identitas dengan isu SARA, itu tandanya Anies Baswedan ditakuti oligarki. Ya memang begitu banyak yang Anies Baswedan hari ini ditakuti para oligarki-oligarki yang memainkan peran ini begitu kan. Yang memainkan peran kepentingan-kepentingan terselubung begitu. Kalau PDIP serang PKI kan ini aneh. Ya sudah jelas bukan pribumi didukung, yang belum jelas bukan pribumi ditolak. Aneh ini. Itu politikus dungu, rasis banget pernyataannya. Ini pribumi palsu itu pribumi yang jadi antek asing dan jadi antek oligarki. Yang suka korupsi, yang suka mengadu domba. Ini banyak sekali yang mentweet mereka begitu kan. Apakah inilah demokrasi mengajarkan kita seperti ini terus begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali terhadap Anies Baswedan begitu. Dan bahkan pro dan kontra di Twitter begitu. Dan bahkan di beritanya seperti ini.
Ini beritanya, politikus PDIP menyebut Anies Baswedan pribumi palsu, aslinya keturunan Yaman. Ini dikutip dari KN News ID. Dari politikus Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP Ruhut Sitompul ikut mengomentari pernyataan Anies Baswedan bahwa kain batik merupakan pakaian yang seharusnya digunakan untuk bagian bawah atau sarung, bukan sebagai baju. Haha, tertawa aku termehe-mehe, akhirnya terbongkar juga bohong selama ini mengaku-ngaku pribumi asli dan suku Jawa. Jogja, jadi ketahuan palsunya. Yaman sih leluhurnya, sok pinter merdeka, kata Ruhut di akun Twitternya. Dan banyak sekali Ruhut ini mengkritik habis-habisan kepada Anies Baswedan, begitu, tidak tahu apa maksudnya, begitu kan. Tetapi kalau tidak ada Luhut, politik ini tidak tertawa, begitu kan. Beredar video Anies Baswedan menyebutkan bahwa kain batik merupakan pakaian yang seharusnya digunakan untuk bagian bawah atau sarung, atau bukan sebagai baju. Di mana-mana ya, batik itu dipakai untuk sarung, tidak ada batik untuk baju, ungkap Anies pada potongan video tersebut. Dan bahkan dalam potongan video itu menunjukkan bahwa seolah-olah Anies Baswedan dituduh orang Yaman yang tidak tahu terhadap budaya Indonesia, begitu kan, apa yang dituduhkan begitu. Fenomena batik dipakai sebagai baju merupakan pelanggaran karena tidak digunakan sebagaimana pakem dari batik sendiri. Namun dari kesalahan tersebut, saat ini baju batik menjadi pakaian identitas Indonesia. Banyak sekali yang mentweet mereka dan mengkritik, tapi bagi kami ya hal-hal ini yang dipermasalahkan, begitu kan. Bahkan menyebut sangat luar biasa sekali begitu. Padahal Anies Baswedan itu adalah, kalau kita berbicara tentang politik, itu seorang nasionalisme, begitu kan. Ini kenapa Ruhut masih saja mengomentari hal-hal seperti ini, begitu kan. Ini ingat disayangkan sekali begitu. Dan bahkan ini di Twitter banyak sekali yang mentweet mereka, dan bahkan ada kritikan-kritikan pedas kepada Anies Baswedan oleh Ruhut ini. Tetapi apapun yang dikritik Ruhut hari ini, entah apapun begitu kepada Anies Baswedan, dia tidak masuk, begitu kan. Dalam artian walaupun dikritik habis-habisan, ya perkataan Ruhut tidak berfaedah sama sekali, begitu, karena sudah tahu masyarakat Indonesia, begitu. Ngapain kita harus mengikuti alur cerita si Ruhut ini, begitu, karena begitu banyak orang-orang yang tidak percaya kepada si Ruhut ini. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa fenomena politik hari ini gencar sekali mengkritik Anies Baswedan habis-habisan, begitu. Tapi para relawan dan pendukungnya tanpa sedikit pun gentar untuk mundur, untuk selalu mendukung Anies Baswedan, begitu kan. Ini yang ngomong itu bisa buktikan dia pribumi asli. Kalau Ruhut sih ngomong ya apa ya, dia seolah-olah bahwa pribumi itu dan Yaman itu kemudian digoreng habis-habisan karena tidak ada bahan lagi yang mau dituduhkan kepada Anies Baswedan, begitu kan. Pribumi palsu yang sering korupsi dan hartanya dibawa ke Singapura ini. Partai korup aja, ngaca lo, partai gudang koruptor Harun Masiku tuh dicariin ke KPK teman lo. Sedangkan dari partainya sendiri seperti Harun Masiku tidak ada komentar apa-apa, begitu kan. Partai yang punya kader korup terbanyak, kuar-kuarnya nggak bermutu. Ini banyak sekali yang mentweet mereka, begitu kan. Dan bahkan tidak ada sedikit pun bahwa seolah-olah Anies Baswedan bagi Ruhut itu salah semua, begitu kan. Apapun salah untuk mereka, begitu. Ini apakah seperti ini yang digaungkan sebagai demokrasi, nilai-nilai demokrasi yang ada, begitu kan. Lah seluruh orang di dunia ini kan keturunan Timur Tengah dari Nabi Adam, kenapa sekarang mainnya rasis ini? Orang asli Indonesia, mah homo sapiens erectus javanicus sloensis, manusia Jawa modern berdiri tegak dari Solo. Hayo siapa coba? Aduh, partai besar nggak jamin kadernya punya otak besar gini. Hari gini bawa narasi rasis. Banyak sekali begitu apa yang dituduhkan. Tetapi hari ini sudah bosan sebenarnya. Walaupun ada undang-undang penghinaan dan sebagainya, ya tidak, walaupun dilaporin mungkin tidak ada proses sama sekali kepada si Ruhut ini, begitu. Sangat disayangkan sekali begitu. Dan bahkan hari ini Bawaslu juga ikut-ikutan ini karena mungkin ada pesanan dari oligarki untuk menjegal Anies Baswedan harus diberikan sanksi, begitu kan. Karena memang begini ya, Anies Baswedan itu karena banyak disambut dianggap sebagai curi star. Coba seperti Ganjar yang nyambut hanya sedikit, begitu kan. Itu tidak dinamakan curi star, begitu kan. Itu dinamai
apa menemui rakyat, kira-kira seperti itu. Rakyat kok di luar Jawa Tengah, kan begitu pertanyaan publik hari ini begitu. Ini sangat disayangkan kalau kita berbicara tentang dunia hari ini, tentang politik sangat luar biasa sekali ya kepada Anies Baswedan begitu kan. Publik bisa menilai seperti apa mereka begitu, dan bahkan komentar-komentar sekali di sini ada yang pro dan ada yang kontra terhadap Anies Baswedan begitu. Ruhin itu bukan politikus tapi benalu politik, kutu loncat yang berwatak ini, banyak sekali, bagus sekali, berarti di negara seribu wali. Selama Ahok dibela sama PDP, jangan harap partai ini berhenti mencela Anies. Maju tak gentar membela yang bayar. Kopla emang ada yang asli, mana Indonesia asli? Nama Indonesia aja bukan asli, banyak sekali yang menuntut mereka, tanda berkritik mereka. Tetapi kesimpulan hanya satu, bahwa apa yang selama ini Ruhut dituduhkan kepada Anies Baswedan, ya tidak terbukti sama sekali begitu kan. Biarkan orang berkata apa, seperti Ruhut mengkritik habis-habisan Anies Baswedan, membawa nama pribumi dan sebagainya, itu rasisnya luar biasa menurut saya pribadi begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita, bahwa demokrasi kita mengajarkan nilai-nilai yang baik begitu kan. Sekarang dihancurkan adanya seperti ini, statement seperti ya bisa memecah belah bangsa. Kira-kira seperti itulah kesimpulan saya. Dan bahkan apa yang dituduhkan selama ini kepada Anies Baswedan tidak terbukti, dan bahkan semakin banyak dukungan kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.